Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulid. Saya di sini akan membawa teman-teman semua untuk ikutin saya sholat Jumat di kota Chengdu. Yuk. Ni hao. Ini kampus saya di kota Chengdu. Sekarang udah masuk musim semi, bro. Ya, untuk suhu di sini hitungan Celsius kurang lebih sekarang 20 derajat Celsius. Sebelumnya sih suhu di sini waktu winter paling minus bisa nyampe 8 derajat Celsius, bro. Pernah waktu itu 2 hari di sini bersalju. Tapi sebenarnya Chengdu karena kotanya di tengah, provinsi di tengah Sichuan itu, jadi nggak terlalu ekstrim untuk musim saljunya. Assalamualaikum. Let's go to pray. Jumat, pray. Okay, bro. Okay, then. I will go. Perfect. Thank you so much. Thank you. Thank you, my bro. Bye. Assalamualaikum. Thank you. Ya, teman-teman internasional di sini banyak dari benua Afrika, Asia. Ada juga dari Eropa sama Amerika. Ya, kalau untuk syiar Islam sendiri, sebenarnya di sini cukup baik ya. Kalau ada pemberitaan di internasional, bahkan di Indonesia, pemberitaan tentang diskriminasi tentang muslim di sini ada agenda politik sih. Jadi sebenarnya pemerintah Cina di sini ngasih kebebasan untuk umat beragama untuk bisa beragama. Nah, ini bro, ada lambang kubahnya. Ini kantin muslim. Dan enggak muslim aja yang makan di sini kok. Bicara soal kehidupan di Cina itu sendiri, sebenarnya teman-teman harus bersyukur tinggal di Indonesia. Karena apa? Karena faktor dari akses mendapatkan bahan-bahan dan barang-barang seperti bahan pangan itu sebenarnya di Indonesia sih relatif lebih mudah ya, apalagi kalau soal agriculture. Jadi harganya bakal lebih murah. Nah, jadi kayak makan, kebutuhan pokok yang sifatnya premier sebenarnya lebih terjangkau di Indonesia. Ya, jadi harus bersyukur tinggal di Indonesia. Tidak hanya banyak pedestrian, tapi juga banyak yang menggunakan sepeda, bro. Kayak sepeda publik gitu, bro. Ya, kita bisa lihat di sana banyak kan ya. Nah, ini tempat pemberhentian bis, haltenya. Nah, Piopa, maksudnya P18 yang menuju ke masjid. Jadi sekarang saya lagi nunggu bisnya sama penumpang lain menuju ke masjid. Nah, ini untuk bis yang menuju ke kota. Tapi kalau untuk yang ke masjid itu beda, bro. Bukan yang ini. Nah, ini bisnya, bro. Piopa. Ya, P18. Piopa. Assalamualaikum. How are you? Alhamdulillah. Nah, ini ada bemo nih, bemo Cina. Ya, sekarang masuk ya. Ini kita pakai. Kita pakai kartu. Ya, jarak tempuh dari kampus saya menuju masjidnya kurang lebih 40 menit. Jadi ya, nanti akan saya rekam lagi ketika saya sampai ya. Sekarang lanjut ke masjidnya. Itu tuh, udah kelihatan kubahnya warna hijau. Ini masjidnya. Niman hao, assalamualaikum. Assalamualaikum.
Islam 是伟大的阿拉塔拉为了慈爱世人，让世人能够知道真理，能够走向正道，能够获得阿拉塔拉赐予人们的这个顿压与后世的恩典，所以为我们选择了 Islam 做我们的这个生活的方式，将是古兰经引领世人，让人们知道什么叫正道，什么叫迷雾，什么叫获得成功。所以就像在黄牛章的开头 Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alif Lam Mim Zalika al-Kitab la rayba fihi Hudan lil-muttaqin， 他可以见到这样子啊，可以见到圣人们啊，可以跟他们在一起，可以跟那些啊历史们啊这个الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى لا يعلم ما كان لا يعلم الله أجعل الله مر مدره ولا يعلم مر مدره فرجع الله سيدنا فرجع الله سيدنا فرجع الله سيدنا فرجع الله سيدنا كذكى ما تين سبيا كذكى ما تين سبيا ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين السلام عليكم السلام عليكم جمعة مباركة السلام عليكم يا برو مولين مولين سياك apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Baik, baru beres jumatan. Nah ini kan kamu dari Pari mau apa? Nah ini jualan kue. My bro, Assalamualaikum. Assalamualaikum my bro. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Привет.
Hello, assalamualaikum. Welcome to China, and I have met with my friend. He's very good. I like him. Thank you, bro. See you if it's possible, we will meet. Amin. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Ya. Sekarang saya sudah sampai di kampus lagi, sudah sampai di dorm lagi. Jadi ya, teman-teman tadi sudah lihat kan bahwa sholat Jumat di sini di Cina, di Chengdu itu sama aja seperti Indonesia atau negara-negara lainnya, dan yang membedakan adalah menggunakan bahasa Cina pastinya dan bahasa Arab pada saat khutbah. Ya, sekian video dokumentasi saya mengenai sholat Jumat atau Jumatan di Chengdu. Tolong di like dan juga di subscribe dan jangan lupa di share ke teman-teman sekitarnya yang pengen tahu gimana sih pengalaman sholat Jumat di Cina atau pastinya di Chengdu, di Sichuan. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin videonya sampai akhir. Semoga saya bisa bikin konten-konten yang baru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.